sih kayak cuman yang datang lumayan rame. Terus Ayu tadi di surprisein dua kali kayaknya ya. Jadi suruh ke atas dulu kayak dijebak dulu, di prank dulu, habis itu baru ke ruang. Seru sih, teman-teman dekat semuanya datang sama saudara keluarga. Kemeriahan di atas seperti apa sih Teh? Kayak anak bocah ulang tahun pokoknya. Masih kado apa Teh? Masih kado apa? Kado apa? Kan dia kabur. Ada, udah aku udah ngado udah duluan kemarin. Temanya di atas lebih ke apa sih Teh? Frozen ya kayaknya. Anak-anak bilang kayak anak bocah kok ya. Ya tapi lebih intimate aja. Berarti bisa dibilang kayak awet muda dong ya. Iya, makanya bilang nih ulang tahun apa sih kok kayak ulang tahun Ikis gitu. Kan ada kue Frozen segala macam. Yang surprise siapa? Yang kan dua kali surprise tuh, yang nyiapin pertama surprise siapa? Itu ibu sama Siva yang nyiapin semuanya. Jadi yang hubung-hubungin kita. Kan satu program ini ngeliat Ayu Ting gimana sih, bikin sosoknya gitu di mata KST. Ya kan kita karena udah kerja bareng udah lumayan lama, begitu ketemu nyamper setiap hari ya jadinya lebih deket aja. Jadi udah kayak teman rasa saudara lah. Melihat kalian melihat Ayu sendiri di usianya yang sekarang itu seperti apa sih? Melihat perkembangannya ya, Ayu. Pokoknya aku sih cuman doain yang terbaik buat Ayu, pokoknya rezeki, jodoh dan lain sebagainya, pokoknya yang terbaik buat Ayu. Oke, ucapan doanya dong. Dapat julukan buat Ratu Komedi Indonesia. Ada. Hah? Rising asite atau apa? Yang penting masih bagus kan, positif ini gitu. Aku mau terserah aja mau dipanggil apa aja. Tete, kakak, abang lah. Makasih ya semuanya ya. Tapi jangan berhenti ya. Buat karir gitu. Laki gue udah ditinggalin gue. Doa-doa buat jalan kak. Doa-doa buat Ayu. Pokoknya doanya adalah yang terbaik buat Ayu. Mudah-mudahan apa ya, rezekinya makin lancar. Terus jodohnya makin dekat. Amin. Thank you ya. Semuanya ya.